Sabtu malam 19 Oktober 2019. Musabaqoh Tilawatil Quran ke-51 tahun 2019 tingkat Kabupaten Batanghari secara resmi digelar. Perhelatan Akbar MTQ yang berlangsung di Kelurahan Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung ini dibuka secara langsung Bupati Batanghari Sahir Sa, yang dihadiri Ketua DPRD Batanghari beserta anggota, Ketua LPTQ Kabupaten, unsur Forkopimda, pejabat di lingkup pemerintahan daerah, Dewan Hakim, dan para kafilah perwakilan 8 kecamatan, serta tamu undangan lainnya. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk, kemudian dilanjutkan penyerahan piala bergilir kepada Camat Pemayung. Sementara dalam sambutannya, Bupati Batanghari Sahir Sa menyampaikan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran yang digelar saat ini merupakan agenda rutin tahunan pemerintah bersama LPTQ daerah, dengan tujuan untuk menjaring peserta yang akan menjadi utusan Kabupaten Batanghari untuk mengikuti event MTQ di tingkat Provinsi Jambi. Tidak hanya ajang perlombaan dalam kegiatan keagamaan, namun MTQ ini juga merupakan syiar bagi umat Islam untuk membumikan Al-Quran agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Hal ini lantaran Al-Quran merupakan kitab suci yang syarat dengan inspirasi dan motivasi agar umat muslim dapat memperluas ilmu pengetahuan untuk pencemburaan akhlak, serta menciptakan generasi robani nan qurani yang handal dan berakhlakul karimah. Pada hakikatnya, kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran bertujuan untuk mensiarkan agama Islam dengan Al-Quran. Namun, secara pribadi, banyak yang menjadikan MTQ sebagai ajang motivasi meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Itulah makna ekspresif yang dimaksud. Firdana Adrio, Jambi TV.